anggota Exco PSSI, Hasani Abdul Ghani, masih berharap penjaga gawang milik klub Sampdoria, Serie A Emil Audero mau membela timnas Indonesia. Dalam pandangan Hasani, bergabungnya Emil Audero berpotensi menarik dua pemain keturunan Indonesia yang mentas di Liga Inggris, Hayrorie Dewal, Crystal Palace, dan Pascal Struk, Leeds United, untuk membela skuad Garuda. Bek Madura United, Jaimerson, melempar isyarat bakal hengkang pada akhir musim nanti. Kegagalan klub berjulukan Laskar Sampai Kerap itu bersaing di papan atas, disinyalir menjadi alasan kepergian Jaimerson. Dalam beberapa pekan terakhir, Evan Dimas disebut-sebut sudah setuju bergabung dengan Arema FC untuk musim depan. Pihak klub pun tak memungkiri soal kabar tersebut yang sudah ramai di kalangan supporter. Setelah Pratama Arhan yang resmi bergabung ke Tokyo Verdy musim ini, kini giliran Amiruddin Bagas Kava Ariski yang dikabarkan diminati oleh salah satu klub asal Jepang, FC Tokyo yang bermain di divisi pertama J-League. Selain FC Tokyo, Bagas Kava juga dikabarkan diminati dua klub luar negeri lainnya yakni klub S-League, Lion City Sailor FC, Singapura, dan klub divisi 2 Bundesliga, Dinamo Dresden, Jerman.